kita akan saksikan bagaimana duel yang akan dihadirkan oleh Persikabo yang saat ini menempati peringkat ke-9 di klasemen sementara BRI Liga 1 dan masih mengincar kemenangan perdananya setelah restart dari BRI Liga 1 menghadapi tim yang masih berkutat di posisi juru kunci Persik Kediri di peringkat ke-18. Iya betul, Kediri baru menang satu kali lawan Dewa United, tapi sekarang grafik penampilannya mulai meningkat, belum terkalahkan di 3 pertandingan terakhir mereka. Ya, kita lihat terlebih dahulu binder nilai dia starting 11 yang digunakan oleh Coach Janur yang melakukan satu pergantian dibandingkan laga terakhir menghadapi Barito Putra. Iya, sangat disayangkan Dimas Derajat belum bisa turun sehingga Rian Kurnia yang biasa bermain di wing kembali bermain sebagai striker bersama Gustavo, ada Munadi, Roni Tegar Infantri, ada Didik, ada Lusau, dan juga Andi Setio. 2 kapten dari masing-masing kesebelasan. Kita melihat tentu saja ada nama Gilang Ginarsa dan Arthur Irawan yang kembali mendapatkan tempat sebagai starter tentu saja dengan pengalamannya di level sepak bola Eropa. Ya, bisa memainkan keseimbangan yang dibutuhkan oleh Persik Kediri. Ya, Arthur Irawan kembali menjadi starter ya di pertandingan ini. Dan kita lihat dari line up Persik Kediri, dimainkan lagi Renan Silva, Kelly Royer, kemudian Krishna Bayu Oto, ini pemain yang mobile, Rohit Chan, Pahabol, ini cukup banyak pemain ofensif yang diturunkan oleh Alves. Formasinya adalah 4-4-2, Renan Silva kembali dimajukan ke depan dan akan mendapatkan dukungan dari sayap melalui Kelly dan juga Pahabol. Jangan lupa Yusuf Mailana, pemain ini meskipun bermain di fullback sebelah kiri, tapi juga sering ikut overlap membantu serangan. Siaplah di tempat Anda untuk melihat seperti apa keseruan yang akan disuguhkan oleh Persikabo Laskar Pajajaran yang akan berhadapan dengan Persik Kediri Macan Putih. Dan peluit telah dibunyikan. Ya, akurasinya tadi masih bermasalah dan powernya ya. Ya, dan Kartika Aji juga akan mendapatkan ujian kali ini ya. Pemain yang sebelumnya pernah juga membela Rans, Arema FC, Barito Putra, dan sekarang berada di Persik Kediri. Ya, asli kelahiran Balikpapan. Usianya 26 tahun, namun kita lihat saat ini sebuah serangan dari Persik Kediri. Satu lawan satu tadi bisa digagalkan dengan sebuah penampilan yang apik dari Diki Indriana. Renard Silva, oh terobosan yang cantik kali ini. Lepas, kita lihat dalam kotak penalti. Dada! Ya ampun, sebuah peluang emas tadi Bayu Oto di dalam kotak penalti. Langsung kali ini, baik sekali upaya Kelly Royer. Dan kita lihat bagaimana Andi Setio menjadi palang pintu terakhir tadi. Gilang Ginarsa, baik sekali bolanya. Gustavo dalam kotak penalti. Masih Gustavo. Antisipasi dengan cepat tadi. Dengan kemampuan defense yang baik tadi dilakukan ya, oleh Arthur Felix. Iya, betul. Itu blocking yang penting ya. Kita lihat ketika tadi Gustavo sudah berada dalam posisi yang menguntungkan. Nah, ini bahaya. Oh, intercept yang baik sekali. Dan kita lihat datang sebuah serbuan kali ini. Yusuf Mailana gagal tadi terupasnya. Iya, Yusuf cukup cepat ya tadi ya. Naik. Oh, diambil ini. Baik sekali. Kelly Royer. Dua pemain ada di sana. Kelly Royer coba untuk menembus masuk ke dalam kotak penalti. Angkat bola. Dan sebuah sapuan dari Renan Silva. Tendangan akrobatik tadi. Sepak pojok. Pahabol. Angkat bola ke dalam kotak penalti. Dan kita lihat sebuah upaya tadi dari Diki. Arthur Irawan mengarahkannya kembali ke dalam kotak. Dihalau tadi oleh Lukau. Pahabol. Kontrol yang sempurna. Coba diganggu tadi oleh Gustavo. Pahabol. Terbang bolanya. Lasinari. Kanan dia. Wow. Gilang Ginarsa. Ya, oh, baik dia. Sekali. Kita lihat Lasinari dalam kotak penalti. Umpan. Dan sebuah tembakan. Rodi Sugeng masih meliuk-liuk. Tapi kita lihat bagaimana pertahanan yang rapat. Coba untuk memainkannya terlebih dahulu. Ya, dan kita lihat bagaimana peluit tanda berakhirnya 45 menit babak pertama. Setelah dibunyikan oleh wasit yang bertugas Sigit Budianto dalam laga di pekan ke-16 BRI Liga 1 antara Persikabo berhadapan dengan Persik Kediri yang saat ini masih bermain dalam level yang sama, sama kuat. Persikabo 0, Persik Kediri 0. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kami akan segera kembali setelah jeda. Persikabo berhadapan dengan Persik Kediri. Pahabol, kita lihat berhasil mencuri bola. Datang kembali para pemain Persik. Pahabol kali ini dijaga dengan rapat. Pahabol! Langsung dia dari jarak jauh. Spekulatif, tapi terlalu cepat. Ya, inilah kekhawatiran yang bisa saja membuat kita melihat tadi. Oh, baik sekali. Lolos, lepas. Kali ini, bola yang tadi sebenarnya 90% bisa dijadikan gol. Sayang sekali tidak dieksekusi. Opsi lain diambil dan kita lihat peluang itu hilang. Dari Rian. Oh, ini oh,
Early cross, kita lihat bagaimana Kelly Troyer umpan kali ini. Lukaku ada di sana untuk memotong laju bola. Agil tindakan mencari Rohican tadi dihalau oleh Lukaku. Ada Paris Aditama dari luar kotak penalti menemukan ruang dan shooting dari Paris Aditama. Masih menyamping tadi di sebelah kanan tiang gawang. Sepak pojok lainnya, Fitra Ridwan angkat bola. Oh! Bisa bila tadi menyelinap di tiang kedua. Tegar Infantri berdiri di belakang bola. Mengambil posisi setiap pemain dari Persikabo, bahkan Lukaku juga ikut naik ke depan untuk memanfaatkan duel udara. Tegar angkat bola ke dalam kotak, sebuah sundulan tadi dari Lukaku. Namun bola melambung saja dekat dengan kotak penalti dari Persik Kediri. Ancaman itu terus menerus coba dilayangkan oleh para pemain Persikabo. Tegar Infantri. Sebuah bantuan datang kali ini. Didik Wahyu operan ke depan. Rodi Sugeng. Nah, terbaca tadi hilang bolanya. Fitra Ridwan ambil kakinya tadi oleh Kemaludin. Kita lihat ini memantik emosi dari para pemain Persik Kediri, Arthur Felix dan juga Yusuf Meilana. Dan kita lihat protes yang berlebihan juga. Oh, kartu merah. Kartu merah kepada Kemaludin, pemain yang baru saja masuk. Ini dia, hujan kartu yang memang sudah kita lihat sepanjang pertandingan ini, Binder. Dan berujung dengan sebuah kartu merah. Betul, straight red card ya kepada Kemaludin. Ya, Anda lihat apakah memang ini... Ya, pelanggaran dari belakang ya, ini keras. Ini pelanggaran yang keras. Pelanggaran yang keras kepada Fitra. Oh, diambil ya. Fitra Ridwan. Ini keras. Cara mengambilnya itu yang salah ya, dari belakang ya. Dan wasit memilih langsung memberikan kartu merah kepada Kemaludin. Iya, coba mendekati kotak penalti. Gocek satu lawan Redan. Dengan kaki kirinya masih bisa dibaca tadi oleh Diki Indrayana. Tegar sekarang justru lebih aktif berada di dalam ruang pertahanan dari Persikabo. Oh, ya, peluit panjang. Sudah dibunyikan, sudah terdengar dan kita saksikan di Stadion Maguwarjo Sleman dalam laga pekan ke-16 BRI Liga 1. Duel antara Persikabo berhadapan dengan Persik Kediri harus berakhir imbang tanpa gol. Ada satu kartu merah tadi yang diterima oleh Kemaludin, sebenarnya menjadi sebuah keuntungan bagi Persik Kediri dengan unggul jumlah pemain, tapi itu pun tidak bisa dimaksimalkan. 90 menit, Persikabo 0, Persik Kediri 0. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali.